menjumpai mereka. Nah, itu apaan? Sepertinya aku belum pernah melihat tempat itu. Aduh, itu sepertinya ada orang juga, tetapi itu apaan ya? Aku belum pernah melihatnya. Ada manusia lagi yang datang. Aku sangat senang sudah menjebak 4 manusia di sini, 3 di dalam dan 1 di sini. Waduh, kurang ajar. Apakah kau yang membuat teman manusia ini menjadi seperti ini? Jangan-jangan teman-temanku yang lain ada berada di dalam. Tentu saja, ada banyak anak kecil di dalam. Kurang ajar, aku tidak akan membiarkan kau di sini saja begitu saja. Yo, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Reja Dolan. Di video kali ini kita akan bermain game Sakura School Simulator kembali teman-teman. Di video kali ini menceritakan monster rusa berwarna ungu datang ke kota Sakura School teman-teman dan membuat banyak kekacauan di kota ini, sehingga dia pun tiba-tiba berubah menjadi siluman anggur teman-teman agar dia tidak kena tangkap. Apa yang terjadi ya dengan siluman nantinya? Apakah dia akan ketahuan atau tidak? Kalian bisa berkomentar di bawah ya teman-teman. Tetapi sebelum menonton video ini, aku harap kalian klik dulu ya tombol like dan tombol subscribe-nya agar aku semakin bersemangat untuk upload video setiap harinya teman-teman. Oke, selamat menonton semuanya. Enjoy videonya ya. Aku lapar, akan membuat manusia-manusia itu menjerit. Aku ingin membuat para manusia itu menderita sekarang juga. Kemana ya? Aku harus mencari para manusia. Aku baru saja turun dari lembah gunung. Dan sekarang tugasku adalah untuk membuat para manusia menderita. Aku sudah tidak sabar mencari mereka. Oh iya, aku kan punya sayap. Seharusnya aku bisa terbang. Aduh, ada-ada saja. Kenapa bisa-bisanya aku lupa kalau aku ini punya sayap? Oke lah kalau begitu. Sekarang aku akan mencari di mana para manusia berada. Di mana aku menjumpai manusia, disitulah aku akan membuat manusia tersebut menderita. Dan aku akan mencabik-cabiknya, menembaknya, ataupun yang lainnya. Aku sudah tidak sabar ingin membuat sesuatu kepada manusia-manusia itu. Kemana lagi aku harus mencari manusia itu ya? Dari tadi aku melihat di sekitaran sini belum ada melihat manusia sama sekali. Oke lah, aku akan coba pergi ke sini saja untuk melihat para manusia itu. Bisa jadi manusia-manusia itu berada di sekitaran sini. Kemana kau manusia? Aku akan mencarimu sampai ke ujung dunia. Wah, di mana para manusianya ini? Dari tadi sudah kucari tapi tidak bertemu juga. Kemana kalian manusia? Padahal aku sudah menggunakan ilmu terbangku. Tetapi dari tadi aku lihat belum ada manusia di sekitaran sini. Oke, aku akan mencarinya dengan pelan-pelan saja. Karena sepertinya sebentar lagi aku bakalan menemukan manusia pertama untuk aku bunuh. Kemana para manusia itu pergi sekarang? Hah? Aku ingin mencari mereka. Aku dari tadi belum menemukannya sama sekali. Nah, aku tadi melihat mobil. Berarti tidak lama lagi aku pasti akan menemukan manusia. Nah, sepertinya aku menemukan manusia di situ. Aku akan menembaknya saja menggunakan senjataku. Aduh, sakit. Siapa yang menyerangku? Aduh, aku yang menyerangmu. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Aduh, sakit. Dia ternyata menggunakan pedang. Aduh, sakit. Mati satu orang. Sekarang aku akan membunuhmu juga. Aduh, jangan serang aku. Tolong, jangan serang aku. Aku tidak akan berhenti menyerangmu. Kemana kau lari, ha? Oh, ternyata dia pandai mengecekku. Rasakan itu. Itu akibat dari ulah kau yang akan kabur. Kalau kau tidak kabur, aku tidak akan membuatmu mati seperti itu. Oke, nah ternyata ada banyak manusia juga di sekitaran situ. Aku akan membuat mereka merasakan derita dariku. Rasakan ini tembakanku. Apakah terkena? Sepertinya terkena tepat sasaran. Mantap. Oke, kalau begitu aku tidak akan membiarkan kalian kabur. Rasakanlah ini. Rasakan itu. Rasakan, rasakan, rasakan nih. Mau lari kemana lagi kalian? Aku tidak akan membiarkan seluruh manusia yang ada di sini kabur. Sekarang aku akan mencari manusia-manusia lagi.
Sepertinya gedung itu adalah tempat banyaknya manusia. Aku akan pergi ke situ dan membunuh semua manusia yang ada di dekat gedung itu. Ini gedung apa namanya? Kenapa banyak sekali manusia ada di sekitaran sini? Oh, ini apaan? Aduh, sakit. Berhenti menyerangku. Sakit itu. Kabur. Aku tidak akan membiarkan kau kabur, dasar orang tua. Oh. Nah, sudah mati satu. Langsung saja, aku akan mencari yang lain. Aku akan periksa dulu gedung ini. Apakah ada seseorang atau tidak? Ternyata ada banyak. Kya, ada monster. Wih, kau kurang ajar. Aku akan mengalahkanmu. Ya, rasakan itu. Oh, ternyata ada manusia yang berani melawanku. Aku harus kabur sekarang. Kupikir mereka semua takut kepada aku. Ternyata mereka berani. Kalau begitu aku akan menggunakan senjataku yang lain saja. Selagi aku belum kabur. Yaya, Feng, kalian bosan tidak? Sebenarnya aku haus plus bosan. Tapi mau kemana lagi ya kan? Kita juga sudah bermain di sini. Iya Ying, sebenarnya aku juga seperti Feng. Bagaimana kalau kita jajan Ying? Belanjain kami ya. Oke deh, kalau begitu mari kita coba periksa di situ. Sepertinya ada toko popcorn atau toko es krim di situ. Coba aja Ying, belanjakan kami ya. Belikan 3. Tapi seperti aku tadi sudah makan. Sepertinya aku tidak lajing. Aduh, tidak jelas ini Feng. Halo Pak, aku ingin... ternyata yang jualan adalah beruang, teman-teman. Hah, beruang? Iya, coba lihat itu. Wih, iya, beruang. Ya, ya, ternyata yang jualan beruang loh. Hah, seriusan, Ying? Iya, lihat ini. Iya, Pak, aku beli popcornnya 2 ya. Nah, Feng, kamu tidak mau kan? Iya, gak apa-apa, aku udah makan. Aku lupa tadi kalau udah makan. Oke, kalau begitu. Ternyata popcornnya enak. Ayo kita cobain di sebelahnya, ya, ya. Di sini adalah es krim. Hah, es krim? Iya. Bang, beli es krimnya 2 ya. Nah ya, coba aja satu ini es krimnya sama kamu. Oke, aku akan mencobanya. Memangnya rasanya enak seperti apa ya? Nah, itu dia. Oke. Nah, aku akan coba makan juga ya. Wih, ternyata es krimnya rasa vanila. Enak. Iya ya, ternyata es krimnya rasanya enak. Aku pikir rasa es krimnya biasa saja tadinya. Begitu ya. Oh iya, aku lapar nih sekarang. Hah, lapar lagi? Kan barusan makan popcorn. Itu tidak bikin kenyang loh, Feng. Nah, kita pergi ke toko sushi yuk teman-teman. Toko sushi ya. Ya udah deh kalau begitu aku ikut aja sama kalian. Tapi mungkin nanti aku mau pesan makanan yang paling murah. Soalnya aku udah makan kan sudah aku bilang tadi. Ya udah gak apa-apa. Iya Feng gak apa-apa kok. Oke, ya ya, mari kita pergi ke toko sushinya. Kira-kira toko sushinya berada di dekat mana ya ya ya? Lurus saja Ying, kalau tidak salah. Lurus, lalu belok kanan. Nah, kita belok kanan ini. Oh, terus kita belok kiri. Oh, aku baru ingat ya ya. Terima kasih ya ya. Ya Ying, sama-sama. Akhirnya, kita sampai juga nih. Oke, mari kita turun teman-teman. Nah, kali ini kita akan memakannya di mana ya? Halo dek, selamat datang. Kamu ingin memakan apa di hari ini? Aku ingin makan sushi pak. Ini kan toko sushi. Aku duduk di sini saja. Ya dek, silakan duduk di situ. Nah, ini dia makanan yang paling spesial yang telah bapak buat. Wih, sepertinya kelihatan enak. Mari kita makan teman-teman. Wah, enak banget. Aku tidak mengira rasanya akan seperti ini. Iya kan, rasanya enak. Oh iya teman-teman, Bobo Boy mana ya? Aku belum melihatnya hari ini. Iya ya, Bobo Boy kemana? Biasanya Bobo Boy bermain bersama kita, tapi kok dia tidak ada hari ini? Mungkin dia sedang pergi mencari teman-teman yang lain. Bisa jadi ya kan? Iya sih, bisa jadi. Oh iya, siap ini kita pergi jalan-jalan yuk. Kita akan melihat peternakan. Ide bagus itu. Ya udah, aku sudah sepertinya sudah siap makan ini. Teman-teman, mari kita pergi ke peternakan sekarang. Aduh, cepat kali sih makannya. Ya dong, aku kan ingin secepat. Tapi aku belum siap makan loh. Maaf ya ya. Ya sudah, gak apa-apa. Oke, mari kita pergi ya sekarang. Aduh, kalian meninggalkanku. Aduh, bisa-bisanya Yaya tertinggal jauh seperti itu. Ada-ada saja. Ya sudah, mari kita berangkat sekarang. Kalau begitu caranya lebih baik aku kabur sekarang juga sebelum aku membuat banyak kerusuhan di sekitar sini. Tetapi aku tidak bahagia kalau belum membuat kerusuhan di sekitaran sini. Bagaimana ya? Aku akan membuat manusia makin rusuh saja sepertinya. Rasakan ini. Aduh, siapa ini memukulku? Aduh, kurang ajar. Berani-beraninya dia memukulku.
kau kurang ajar sekali ya. Rasakan itu. Waduh, ternyata tidak mempan kepada manusia yang ini. Apa yang terjadi sebenarnya kepada dia? Aduh, aku terkena seranganku sendiri. Aku harus kabur. Hei, kau mau lari kemana? Jangan biarkan kau kabur. Aku tidak akan membiarkan kau kabur. Aku akan mengikutimu terus. Hah, kau tidak akan bisa mengikutiku. Karena aku bisa terbang, jadi tidak akan ada yang bisa mengikutiku sama sekali. Oke, kalau begitu, aku akan mencari tempat persembunyian sekarang. Oh iya, aku ini kan adalah siluman. Aku akan membuat rumah sekarang dan untuk menjebak para manusia. Aku harus mencari tempat yang lapang. Tapi di mana ya? Nah, sepertinya di sini ada tempat yang lapang. Dan ini adalah peternakan. Wow, ada banyak binatang di sini. Ada sapi, ada ayam, dan itu apa? Oh, ada babi juga ternyata. Aku akan menyerang semua yang ada di sini sekarang juga. Aku akan menyerang kalian. Rasakan itu. Rasakan itu. Mereka sekarang lari. Larilah kalian. Lari. Lari. Terserah kalian ingin lari kemana. Tetapi aku akan terus menembaki kalian sampai kalian mati nantinya. Waduh. Ternyata binatang-binatang ini memang ingin kabur ya. Ya sudah, kalian kabur saja. Kabur saja, cepat kabur, cepat kabur. Aku ingin membuat lahan ini menjadi peternakan. Salah. Maksudku menjadi jebakan untuk para manusia agar datang ke sini nantinya. Aku sudah tidak sabar ingin membuat para manusia itu datang ke sini. Nah, sepertinya mereka semua sudah pergi. Baiklah. Sekarang aku akan membuat tempat ini menjadi jebakan untuk manusia biar datang ke sini nantinya. Oke, sah. Akhirnya aku sudah membuat jebakan untuk para manusia supaya biar datang ke sini. Oke, aku akan turun untuk melihatnya. Nah, di dalam aku membuatnya menjadi seperti ini. Dan jika manusia itu nanti datang ke dalam sini, mereka tidak akan bisa keluar karena pintunya akan terkunci otomatis. Akhirnya aku menemukanmu. Wah, ternyata manusia ini gigih juga. Aku pikir dia berhenti mengikutiku. Sekarang aku akan berubah menjadi anggur. Nah, aku telah berubah menjadi anggur. Sekarang aku akan bersembunyi di mana ya yang bagus? Kalau di sini nanti kelihatan, soalnya aku yang paling kecil di sini. Di mana ya aku harus bersembunyi biar aku tidak kelihatan sama sekali? Oke lah kalau begitu, aku akan mencoba bersembunyi di sekitaran situ. Pasti mereka tidak akan melihatku karena warnaku dengan warna anggur-anggur yang ada di sini sama. Baiklah, kalau begitu aku akan bersembunyi di sini sambil menunggu para manusia itu datang nantinya. Ayo teman-teman, aku sudah tidak sabar ini, pengen pergi ke peternakan. Melihat ada banyak sapi dan ada banyak ayam. Tetapi kan di situ ada babi. Hah, seriusan? Ada babi? Iyalah, ngapain aku bohong? Ada-ada aja kamu ini. Namanya juga peternakan, ya pasti ada binatang yang seperti itu. Aduh, gimana nih? Kita jadi pergi ke situ atau tidak? Ya udah pergi aja dah. Lagian kan kamu memang pengin pergi ke situ. Oke, kalau begitu mari kita pergi. Oh. Teman-teman, itu kenapa ada banyak binatang pergi? Iya ya. Apa yang terjadi di situ? Kenapa tiba-tiba ada banyak sekali binatang? Nah, dan itu, sapi dan ayam-ayamnya juga pergi. Waduh. Sepertinya ada sesuatu yang aneh, tetapi apaan ya? Dan, itu apa ya yingnya? Itu sepertinya anggur. Aku baru pertama kali ada melihat anggur raksasa seperti itu dan berbentuk rumah. Itu apaan ya kira-kira teman-teman? Gak tahu. Tanya kok tanya saya. Ya udah kalau begitu mari kita periksa Ying. Di situ ada apa aja? Oke. Kalau begitu mari kita periksa. Aku juga penasaran nih. Kira-kira di dalamnya ada isi apaan ya? Mari kita masuk ke dalam yuk teman-teman. Kita periksa isi dalamnya. Nah, ternyata isi dalamnya cuma seperti ini toh. Iya ya. Tidak ada sesuatu yang spesial. Aku pikir ada sesuatu yang spesial. Teman-teman, pintunya tertutup sendiri. Apa? Waduh, apakah kita terkunci? Waduh, bagaimana cara kita keluar dari sini, Ying? Aduh, bagaimana ya? Sepertinya ini adalah jebakan. Ini jebakan alien atau jebakan apa ya? Supaya kita masuk ke dalam sini lalu kita dikunci dan kita tidak akan bisa keluar. Aduh, siapa yang bisa menolong kita ya? Astaga. Aduh, okelah kalau begitu. Sekarang aku akan pergi main ke tempat teman-teman. Mungkin Yaya, Ying, dan Feng sedang berada di taman nih. Kalau begitu aku akan pergi ke taman. Oke. Oh iya, Mio mungkin bisa jadi juga berada di sini. Oke, sampai juga loh. Kok sepertinya tidak ada orang ya? Aku cuma melihat Mio di situ.
Dan Mio kenapa di situ doang? Apa yang ada yang aneh? Oke, kalau begitu aku akan memeriksa. Oh, Yuta di situ ternyata. Loh, kenapa aku tiba-tiba turun seperti ini? Aku akan mencobanya lagi. Ya, aduh, kenapa aku menjadi turun lagi? Oke, sekali lagi supaya aku bisa lom. Aduh. Aku jadi kesal. Ya udah, kalau begitu aku akan lewat dengan cara normal saja. Yuta, Mio. Bobo boy, kenapa kamu tiba-tiba menjadi lebih tinggi dariku? Heh, tentu saja, gini-gini aku juga lebih tua darimu kali. Iya ya. Oh iya, kamu ngapain kesini? Oh iya, aku ingin nanya nih, kalian ada melihat teman-teman yang lain gak? Yaya sama Ying dan Feng. Aku tidak melihatnya, dari tadi cuma kami berdua bermain di sini. Mungkin mereka sedang pergi. Oh, seperti itu ya. Ya udah kalau begitu aku pergi juga ya, Yuta. Oke. Ternyata mereka tidak berada di sini. Berarti mereka bertiga sedang pergi kemana ya? Kalau begitu aku akan memeriksa ke taman kanak-kanak deh. Bisa jadi mereka berada di situ. Soalnya kan mereka sering bermainnya ke situ. Oke, sebelum itu aku akan mengecat motorku menjadi warna merah supaya lebih bagus aja gitu. Wih, ada sepeda juga di sini. Mungkin aku bisa meminjamnya. Bang, aku pengen ngecat motornya berwarna merah ya. Ya dek, bang, aku boleh meminjam sepeda yang ada di situ tidak? Boleh kok dek, silakan selagi motor kamu di sini. Oke bang, terima kasih. Nah, mantap. Kalau begini caranya kan lebih asik. Oke, sekarang aku akan pergi ke tempat taman kanak-kanak. Bisa jadi mereka berada di situ sekarang. Aku berharap sih merekanya memang berada di situ supaya tidak susah mencarinya. Nanti kalau mereka tidak berada di situ, aku harus mencarinya kemana lagi? Bikin capek aja. Oke, sepertinya sebentar lagi aku bakalan sampai nih ke tempatnya. Loh, kok tidak ada teman-teman? Harusnya kan mereka berada di sini. Kok tidak ada sama sekali ya? Aduh, coba aku bertanya kepada orang yang ada di sekitaran sini deh. Tapi mana orang-orangnya ya? Kok kelihatan sepi? Ada yang aneh sepertinya. Ah, itu ada Kazue. Kak Kazue, aku ingin bertanya sesuatu. Tanya apa, Bobo Boy? Kak, apakah kakak tadi melihat ada teman-temanku datang ke sini? Ada kok, mereka sedang pergi ke taman. Hah, taman? Taman apa? Oh, mungkin maksudnya peternakan. Ah, tiba-tiba kakak itu pergi. Apa yang terjadi kepada dia? Waduh, ada yang aneh sepertinya. Oh ya, aduh, aku salah jalan sepertinya. Peternakan kan tidak berada di dekat sini. Aduh, kenapa aku bisa-bisanya lupa jalan ya? Ada-ada saja. Oke, langsung saja mutar balik. Oh iya, kenapa teman-teman pergi ke situ ya? Emang ada sesuatu di situ? Aku baru tahu kenapa mereka suka peternakan. Biasanya mereka tidak pernah membahas peternakan sama sekali. Tapi kenapa tiba-tiba mereka pengen ke peternakan? Aduh, apa yang terjadi itu tadi? Aduh, aneh juga ya. Kok bisa tiba-tiba menjadi seperti itu? Nah, oke, sepertinya sebentar lagi aku bakalan sampai nih ke tamannya. Nah, mari kita pergi terus. Aku sudah tidak sabar ingin pergi menjumpai mereka. Nah, itu apaan? Sepertinya aku belum pernah melihat tempat itu. Aduh, itu sepertinya ada orang juga. Tetapi itu apaan ya? Aku belum pernah melihatnya. Ada manusia lagi yang datang. Aku sangat senang sudah menjebak 4 manusia di sini. 3 di dalam dan 1 di sini. Waduh, kurang ajar. Apakah kau yang membuat teman manusia ini menjadi seperti ini? Jangan-jangan teman-temanku yang lain ada berada di dalam. Tentu saja, ada banyak anak kecil di dalam. Kurang ajar, aku tidak akan membiarkan kau di sini saja begitu saja. Rasakan ini. Oh, kau berani menyerangku ya? Dasar anak sialan. Oh, sini kau. Aku akan menyerangmu. Mati kau. Rasakan itu. Mati kau sekali lagi. Sekali lagi kau terkena pukulanku, kau bakalan mati. Oh, ternyata anak ini kuat juga. Aku mati dengan sangat gampang. Ah, rasakan itu. Itulah akibatnya. Wah, ternyata para binatang juga sudah tidak ada di sini. Sepertinya sudah dibasmi oleh makhluk ini. Kurang ajar kau, ha? Bisa-bisanya kau berada di sini. Kurang ajar. Dan ternyata banyak juga ini orang-orangnya. Aduh. Oke teman-teman, sampai sini saja video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, aku harap kalian klik ya tombol like dan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga di-share kepada teman-teman kalian yang suka menonton video Sakura School Simulator. Hey, Ying, Feng, Yaya, keluar. Aku sudah menolong kalian. Sepertinya itu adalah suara Bobo.